Pasangan artis Rizky Billar dan Lesti Kejora kini berada di puncak ketenaran. Wajar jika pasangan yang dijuluki Leslar ini meraup banyak pundi uang dari ketenarannya itu. Bahkan baru-baru ini, Rizky Billar sesumbar mampu mendapat Rp 200 juta sehari dari viralnya Lesti Kejora. Rizky Billar juga menyentil acara yang diisi Lesti Kejora di Indosiar. Rupanya, itu merupakan komentar dari postingan Rizky Billar sebelumnya. Dia pun memberikan penjelasannya terkait job yang diterima Lesti Kejora. Diakui Rizky Billar, dia yang dulu masih jarang-jarang membintangi sinetron, memang langsung melejit, dia tak menampik fakta tersebut. Meski begitu, Rizky Billar keberatan jika keviralan Leslar hanya menguntungkan dirinya saja. Padahal kenyataannya, Lesti secara materi makin sejahtera sama gue, dan gue enggak pernah sedikit pun nyentuh uang Lesti, tulisnya. Dia juga menjelaskan bagaimana dia berhasil mengurangi potongan dari penghasilan yang masuk ke manajemen Lesti Kejora. Praktis, Rizky Billar murka jika ada yang mengira dia tidak berguna sebagai kepala rumah tangga. Dia juga membantah hanya menjadi parasit di pernikahan mereka. Diakui Rizky Billar, dia memang memanfaatkan keviralannya dengan baik. Namun, dia keberatan jika orang-orang menganggap jika Lesti yang memberinya pekerjaan. Bahkan, Rizky Billar sesumbar jika penghasilannya semakin besar bukan karena Lesti Kejora.